Hai guys, jadi kembali lagi bersama aku. Kali ini hostnya bukan Kak Iqbal, tapi aku ya. Di sini kita mau hunting Chana. Gila sih, itu konten aku banget nih. Iya benar. Hunting Chana ya, cuma kan kalau misalnya sama aku mungkin bosen guys. Nah ini hunting Chananya sama dia. Seseorang yang tidak paham sama sekali cuy. Dia kira Chana itu ikan, apa kamu kira awalnya? Aku kira semacam ikan cupang. Oke. Sumpah, waduh. Ya, maksudnya kayak sama kayak ikan cupang gitu. Ada yang mahal, ada yang murah. Oke, gitu-gitu ya. Ya intinya aku kasih budget 500 ribu deh ya, biar lumayan lah ya. 500 ribu. Wow. Oke. Gede gak? Gak apa? 500 ribu kegedean atau gak? Kegedean lah dia mah. Sebenernya ya, duit gue juga sih sebenernya sih ya. Ya pokoknya 500 ribu, kamu cari. Ya yang di bawah 500 ribu, gak apa-apa. Aku lebih seneng lah ya. Kamu cari kira-kira yang mana ikan yang menurut kamu oke. Tapi kamu juga, ada Kang Febri juga di sini. Bakal dipandu juga ya, Kak? Gak ada. Ada juga. Gimana Kang kemarin? Berteh aman? Aman. Alhamdulillah. Ntar ada acara deket-deket lagi ini. Next tuh bulan depan sama apa? Bulannya juga ada sih. Ada kontes beberapa. Sering banget ya bikin acara ya ini? Di Bandung tuh sekarang lagi gila-gilanya Chana kontes. Oh iya. Jadi, kemarin di FCL ya sebelumnya juga ya sempet ya? FCL. Oke. Okay. Terus naik lagi. Belajar lah gitu kan, ketika belajar kontes langsung ntar ada lagi regional dan akhirnya nasional lagi, kayak gitu sih. Setelah kapan-kapan kita ikut, kemarin aku terlambat Kang, ternyata udah selesai ya. Kalian dia lihat-lihat juga di sini nih. Oke, boleh kan lihat-lihat ya. Jadi sebenarnya di sini udah ada beberapa harganya juga, Sa. Cuman enggak semua harganya segitu. Kadang ada yang ikan-ikan apa tapi masih belum diganti ada. Oke. Gini aja, kalau yang tipis-tipis mah kita tawar aja. Oh gitu. Tapi adik-adik awas loh, terus namanya jahat nih adik-adik nih, jangan ya. Kita lihat-lihat ya. So, kamu tertarik sama yang mana nih? Aku sebenarnya tertarik. Ini nggak usah ngomongin hunting dulu deh. Dia tertarik sama yang mana dulu deh. Kita sekalian ajarin dia, kasih tahu gitu. Supaya dia nggak mikir cupang. Iya, kita ya, lihat. Tapi dulu aku mau nanya sebenarnya. Apa nih? Kalau Chana itu dia makin besar semakin mahal atau kayak gimana? Bukan patokan besar mahal. Oh, oke. Okay. Lebih ke cantik mahal. Oh, cantik. Mahal ya. Perawatannya juga mahal ya. Lebih ke perawatan gitu. Sama lah kayak cewek gitu. Dia tuh gemes mau ngomong itu sebenarnya. Salah. Iya, terima nonton deh. Nah, mohon maaf nih ya. Ya udah, sekarang kita mau lihat langsung aja. Menurut kamu cantik yang mana, Sal? Tadi sebenarnya kita udah mudah muter-muter dikit gitu kan. Jadi adalah kebayang yang mana nih? Iya, jadi kalau aku sih sebelum melihat harga ya tadi, aku melihat ini cantik banget, guys. Kayak warnanya ada biru-birunya. Dibandingkan yang ini kan tuh kayak coklat gitu dong, kan. Coklat. Nah, kalau ini tuh kayak biru-birunya, tapi ternyata terus dilihat harganya jeng-jeng. Dan ternyata di juara 2. Ini bener nggak juara 2? Udah hampir 4 kali juara. Tuh. 4 kali juara dari 2 tahun kemarin. Ini sebenarnya kayaknya udah tua banget. Hah? Udah pensiun ya dia berarti ya? Sebenernya. Sekarang pensiun lah. Udah pensiun. Coba kamu mainin. Lihat guys ya, Sasa main ikan gimana nih? Tadi tuh, wow. Dia ikutin aku. Oke. Interaktif juga dinilai ya? Iya, interaktif juga. Jadi udah mulai paham, udah. Iya, saya pun. Ada. Lagi itu. Pura aja. Pura kayak ada. Oke. Kamu lihat apa lagi nih selain biru dia nih? Dia itu punya polkadot di sayapnya itu ya, benar. Oh, benar. Black dot itu kan. Bener, kan? Selain itu apa lagi nih? Kita lihat aja nih di deskripsi ini apa biarin deh. Dia kayak punya hidung gitu. Kayak hidung. Itu yang dua. Bukan hidung lah. Apa itu? Sensor. Sensor. Yang kayak ini kan, yang kayak kumis itu kan? Iya, itu sensor apa ya? Ya, itu sensornya. Untuk gitu. Mensensor ada yang mungkin buat ya, makan kayak gitu-gitu lah. Oh, pasti. Oke, berarti kamu kalau ini enggak suka nih. Ini guys, jadi dia enggak suka ternyata. Dia tahu aja kan yang mahal. Iya, yang tahu. Yang mahal yang mana gitu. Ya kayak dia kalau ngeliat harga juga dia mah emang seleranya lumayan sih. Makanya repot sebenarnya. Kalau misalnya enggak lihat harga pasti dia pilih yang mahal. Walaupun dia ngerti karena dia paham. Ini Asiatica. Nah, Asiatica ini tuh dia dari Cina kalau bisa. Udah ini lagi banyak-banyaknya sekarang, banyak banget ya Asiatica. Dia ini di alamnya aslinya tinggal di mana sih? Di Cina. Dari Cina kalau di sungai. Aku nggak tahu sih ya di sungai atau di mana, pokoknya dari Cina aja kalau dia. Dan dia tuh istimewanya kalau ini titik-titiknya ada putih-putih gitu, white spotnya tuh. Oh, white spot. Iya, jadi semakin banyak white spotnya biasanya semakin bagus ya kayak. Semakin mahal. Makin mahal. Bahkan kalau si white spot sampai kepala, ntar kita lihat deh yang sampai kepala. Tadi soalnya aku ngeliat itu makin mahal lagi gitu. Berarti kayak Foki aja ya, ada yang lahir dari ya bener, ada yang lahir menjadi yang mahal gitu, bukan dilatih atau apa gitu ya. Emang ada genetik juga ada. Oke. Lihat lagi ya di sini ya. So, pokoknya mah terserah dia deh. Kalau ada sesuatu komentarin aja Sa, ntar kita kasih penjelasan. Jadi guys, sebenarnya aku enggak enak banget huntingnya karena aku cuma dikasih budget 500 ribu. Gila ya, udah dua. Coba aja lihat. Ini kayak 1.800.000.
2.500.000. Kayak jalan yang ini lah. Terus ini ada 900.000. Berarti kan aku harus pilih yang mana ya? Yang kecil. Yang kecil. Gak ngaruh lagi, kecil juga lumayan ya. Ini BTW ini juga sama tau Pulcera. Ini Pulcera namanya sama kayak yang tadi. Kalau yang kecil, kecil banget. Yang paling murah berapa sih? Itu ada. Ada di sini sih, yang murah-murah. Ada. Sebenarnya ada. Bahannya itu. Nah, tadi kita habis lihat Pulcera sama Asiatica. Sebenarnya kamu tahu Auranti nggak yang mana? Enggak. Auranti tuh sekarang tuh lagi lumayan ngehits. Coba kamu tebak deh Auranti. Ada tulisannya sih. Ya, ini Auranti. Benar, ada sih tulisannya sih. Itu galak tau. Itu galak ya? Katanya diginin. Enggak ininya. Biasanya tuh ekornya, cuman biasanya diginin dulu. Ekornya pukul sebit, tapi nggak boleh sering-sering sih. Nanti stres dia. Dan ada orang nggak ngerekomendasiin juga sebenarnya sih. Tapi dia stres. Jangan ya. Iya, tapi tadi tuh kayak mangap-mangap gitu. Oke, sekarang sekarang kita mau lanjut untuk mencari yang menarik. Let's go. Oke, sambil lihat ya. Wow, apa ini tuh? Padahal kecil ya. Tapi benar nggak sih harganya 1.600.000? Enggak sih, biasanya itu aja belum Pulcera 13-14 cm. Ini aja baru 2-3 cm. Nah ini kayaknya belum diganti. Kalau nggak ngejok segitu, 1,6 juta buat 100. Tapi benar nggak sih kayak apa aku nih? Ngeliat dari tadi kalau yang Auranti itu dia lebih sering bergerak. Emang Auranti kayak gitu ya Kang ya? Emang itu tergantung ikannya juga sih. Tergantung ikannya ya. Cuma cenderung lebih galak ya kalau Auranti ya. Cenderung lebih agresif. Tadi si Pulcera yang biru sama Auranti itu kalau setahu aku dia cenderung lebih galak kayak Pulcera gitu. Pulcera sama Auranti. Oke. Okay. Pulcera yang tadi. Kalau Asiatica itu yang tadi. Yang dari Cina itu. Oh yang tadi ya. Pusing ya kamu ya. Coklat itu ya. Iya, yang kata kamu coklat. Oke. Okay. Adakah yang menarik di sini? Ini kayak ini nih 3,5 juta tapi ikan ini enggak ini. Bercanda. Kalau ini berapa Kak? Aslinya. Kalau segini udah bisa dibeli. Jualin 75.000. Ini apa sih kak? Oke. Stewarti. Oh Stewarti, kira aku. Oh dulu mah limbata deh. Dia bisa gede. Nih kayak gini nih. Tapi ini belum gede sih. Lumayan lah, udah juvenil, udah dewasa cukup. Ini tuh, ini galak sih seharusnya Stewarti ngasih galak ini. Dia kalau galak tuh kayak. Tuh, dia kayak gede ya. Dia kayak ngendok gitu loh ya, bahasanya apa sih? Terus kayak flaring gitu sal. Defense lah. Defense. Iya tuh kayak ini nih tuh. Jadi flaring si. Ya itu ya? Iya, jadi si siripnya dia kayak ngebuka gitu biasanya. Dia galak nih, dia mengap-mengap sendiri. Ini gak ngerti, gak gede apa-apa juga. Dia mengap-mengap, masuk aja buntu. Wow. Wah, gila sih ini. Gitu, tapi kalau misalnya dari buat gitu-gitu ya sebenernya, wow. Dari buat gitu-gitu sebenarnya dia gak spesial-spesial amat ya, Kang? Enggak. Cuma dari mentalnya gila sih. Cuman mentalnya yang lumayan. Sebagai seekor Stewarti. Mental juga bisa jadi mahal. Iya. Mental juga pengaruh sama harga. Oh. Kalau dimasukin tangannya di... Cobain. Ngetes, ngetes. Ya, ya. Adit mau gak, Dit? Enggak. Yaudah. Terus mental. Coba kamu. Janganlah. Oh, janganlah. Emang bener-bener dimakan ya? Takut juga sih. Tapi kamu tertarik gak kok sama yang ini? Kurang? Warnanya tertarik gak suka? Tertarik sih. Karena mental. Wih, karena mental. Nah, ini juga ada nih. Bagus gak tuh kalau kata kamu? Rainbow. Wow. Bentuknya kurang, aku kurang suka. Bentuk gitu ya? Bentuknya. Emang dia masih melar gitu sal, perutnya bawa makan cacing tuh, cacing isinya. Oh gitu. Iya. Ini namanya Channa Blaheri. Dia nanti biasa kurus lagi gitu. Kurus lagi, ntar deh. Nah tadi itu sebenarnya salah satu juga nunjuk ini. Dan ini Pulcera lagi. Kamu suka banget sama Pulcera? Aku suka, karena ya siripnya itu dia beda sama badannya dia. Terus kayak rata-rata si sirip bawahnya itu terang gitu warnanya, blue ya. Ya emang blue, kan namanya blue Pulcera tuh, Pulcera blue. Tapi ada yang red juga deng ya? Ada yang red juga. BTW kan sebenarnya sekarang lagi ngetren tuh Auranti. Kamu gak suka Auranti apa yang kayak gini nih? Auranti tuh Auranti nih. Oke, Auranti aku gak terlalu suka dip. Karena mukanya coba lihat deh sini. Coba tuh lihat. Mukanya itu serem. Kenapa sih mukanya serem gimana? Mukanya serem kayak lele laut. Ah gimana? Lele laut. Lele sungai ya itu ya? Lele laut. Lele, apa sih yang dia tuh ikan yang serem itu loh. Dia gak punya apa-apa, cuma satu jenis kayak ular. Murai il. Nah, murai il. Oke, murai il lele laut. Itu maksud baru. Taruh deh perbedaan di sini. Ah, orang sama murai il. Masih mirip. Oke. Okay. Nah, jadi aku nggak suka. Nggak suka. Kalau masih kecil gini juga apalagi nggak suka nih. Kan dia masih lucu nih mukanya nih. Kayak lele sungai kayaknya ini. Ya lucu sih mungkin awal. Tapi gedenya sama sih. Kayak lele laut juga kayaknya. Mungkin awal-awal aku kurang merasa kayak ini menarik. Tapi ternyata pas udah dilihat lebih dalam tuh, oh ada warnanya ya. Ada warnanya. Ya udah kita mau cari yang di sana yang lebih kecil-kecil. Kayaknya di sini kita kekurangan budget guys. Kekurangan budget kita di sini. Kalau kayaknya di sini yang display yang memang soliter-soliter yang oke. Okay. Nih ada sel Pulcera cuman yang red. Oh, ini yang red. Mirip ya tapi ya? Enggak, kayak kurang deh. Kurang
sayang ya. Red tuh menyatu gitu sama warna ininya. Malah kurang suka kamu ya kalau yang red ya? Iya, kurang. Padahal bisa lah kalau segitu mau ditawar. Iya lah. Oh, dikit okay. Gitu kan bisa lah itu. Kita paksa gitu ya. Oke. Aku belum ada yang serak. Cari lagi ya. Masih lihat-lihat nih. Nah, ini juga sebenarnya kalau kamu lihat nih. Ini kan orna. Nah, ini orna juga sebenarnya mirip sama pulcera. Tapi dia lebih bermotif sebenarnya, si orna ini. Iya, bener, iya kan? Mirip kan? Bedanya di mana ya? Bedanya di warna beda sama di corak. Corak sih ya, coraknya beda banget. Cuman miripnya dia sama-sama galak ya, Kak? Sama sih, sama satu sungai sebenarnya. Oh, satu sungai mereka? Wah, sama satu sungai. Ini lucu. Mana? Oh, kamu suka ini? Ini apa? Ini yang tadi, gendut-gendut. Tapi yang ini. Red ya? Yang Blaheri. Yang Blaheri, Rainbow Snake Red. Rainbow. Oh iya. Kamu suka sekarang lihatnya? Sekarang aku suka. Oh kayaknya tadi mah di atas tuh tidak terlihat. Dia, soalnya dia gini, nganga ke atas palanya. Nah sekarang kan... Sebenarnya apa ya? Jadi perbedaan background pun ngaruh. Nah, kayaknya sih. Perbedaan background, pasir juga ngaruh. Jadi habitatnya juga berpengaruh banget. Tapi kamu emang suka ini, Sar? Banget sama warnanya. Kayak estetik gitu loh. Dia emang di satu warna ini dia kayak hitam doang badannya. Tapi cuman yang lainnya doang yang bersinar gitu. Berwarna ya? Iya, berwarna. Calon-calon nih berarti ini. Ini berapa harganya? Ini berapa nih? Kayak agak ini sedikit cuman di... Cuman 4,5. Tuh, 4,5 masih bisa lah. Berarti ini calon ya? Oh my god, calon lagi. Calon ini kayak ya? Digosok terus kayak ketemu. Digosok tuh. 150.000 gitu. Juta ya. Oke. Okay. Selain itu kita lihat lagi ya. Oh, berarti di sini banyak nih. Oh iya, aku mau kasih tahu yang tadi ini. Asiatika. Nah, ini juga Asiatika, Sal. Bagus enggak kalau yang ini? Asiatika. Yang tadi kata kamu coklat-coklat. Iya sih, tapi kurang ya. Enggak, tapi bagus enggak kalau yang ini dibanding yang depan tadi? Dibanding yang di depan. Kayaknya iya sih. Dia lebih bergerak. Apa karena ada ini ya? Apa karena ada yang spot itu? Iya. White aku spot juga itu. Semakin banyak white spotnya kayaknya kan banyak tuh dan kontras. Iya, itu bagus sih, tapi. Kan bagus kan? Jadi kayak galaksi gitu kan. Yang ini tadi aku lihat yang sampai kepala mana ya, Kak? Ini ya? Ini ya? Di sini. Mana sih? Yang sampai kepala. Nih, ada yang sampai kepala, Sal, nih. Yang kalau misalnya orang Asiatika tuh bagus, biasanya yang kayak gini nih. Mana, Kak? Nah, iya nih. Gila sih. Lihat, kayak pakai crown, Sal. Oh, gitu. Wow. Tapi tetap ya, tetap kamu kurang suka ya. Kepalanya kinclong tuh. Lucu sih. Yang iya, tapi harganya nggak masuk. Sama ya. Tapi ini kurang ya, sih. Karena yang lainnya warnanya sama, monoton gitu. Oh, tetap monoton. Oke, biarin ya. Sok pulih lagi. Ini. Rekomendasi deh, rekomendasi tapi, deh. Kayaknya bener deh kata kakaknya. Jadi kalau misalnya belakangnya itu putih kayak kurang menarik ya dibandingkan ya. Yang itu tuh dia jadi bagus banget. Lebih eksklusif lebih gimana sih? Jadi emang ada tergantung. Ini bagus. Ini berapa harganya? Bagus. Ini bisa ditawar enggak? 500.000. Please dong, aku mau beneran. Aku mau yang ini. Bagus banget ya? Ini ya. Item. Ini rare kayak enggak dikasih deh ini 500.000. Berapa kan harganya, Kak? Juta. Oh, 1 juta tuh. Ya. Bisa lah, harusnya dapat. Ini tuh jarang banget ikan yang bisa stabil. Itu ikan mungkin lebih ke agak susah lah buat mungkin buat yang baru-baru main tuh susah banget gitu teh. Jadi kalau aku pribadi sih jangan dimulai dari ikan ini kan red mosaic, lebih sulit dibanding pulcra, dibanding yang lain lumayan sulit karena harus jaga suhu, harus jaga pakannya juga gitu kan, jadi nggak bisa. Asalnya juga ada beberapa yang gagal. Oh, cuman yang paling kuat nih. Ini satu doang yang kecil, itu pun yang agak gede di ujung. Oh, ini ada lagi deh. Oh iya, kelihatan ya kayak leles gitu ya. Iya, jadi leles. Dia agak lemas. Bener-bener, tapi ini bagus banget sih. Langsung iya kamu kalau ini mah. Kalau harga masuk misalnya. Aku langsung dia sih. Wih, apa tadi namanya? Tapi sebenarnya aku mau Ultra Blue sih, lucu banget. Oh, mau Ultra Blue. Ada nggak Kak Ultra Blue yang rekomendasi harga segituan deh? Yang kecil gitu. Dapat 5 ini mah tuh. Nah, yang kayak gini-gini mah jangan. Dapat 5. Emang kenapa itu? Ya, ini mah masih omyokan. Masih omyokan sih, cuman ya sortiran gitu. Oh, sortiran. Ini maksudnya dia nggak akan bisa blue banget? Bisa, gedenya nggak bisa. Cuman ya bahan butuh waktu. Bahan itu apa maksudnya? Babynya gitu. Oh, baby. Tapi butuh waktu. Kira-kira sampai gede berapa lama? Tergantung makan nggak sih itu kan? Tergantung pakan juga sih. Tapi rata-rata gitu ya, kalau hitung rata-rata paling 6 bulanan lah. Oh, 6 bulan. Sampai ses 12-13 sentian. Tapi kalau babynya banget nih, yang benar-benar kecil, biasanya harganya berapa, Kak? Yang ini sih saya segini sih, yang kecil-kecil segini tuh 150 sampai 200 ada, tergantung ya. Kalau omyok kayak gini 100-an. Kalau misalnya lebih kecil lagi nih, yang paling murah aja jual pulcera berapa? Biar dia bisa tahu nih. Dari 30.000 juga. Tuh. 30.000 kamu beli gede-gede bisa sampai 10-15 juta kalau berarti misalnya. Berarti kayak dijual di belakang SD gitu bisa? Bisa. Di depan SD juga bisa. Berarti
anak SD itu gimana? Mahal nggak? Kayaknya kalau zaman sekarang tetap mahal sih. Hmm. Tetap mahal kayaknya. Kecuali SD-nya SD-SD yang SD internasional ya? Internasional. Beli juga muka. Yang bareng sama itu tuh anaknya Raffi Ahmad. Oh, Rafathar. Oke. Kalau SD Rafathar mungkin bisa ya. Mungkin bisa Rafathar, yang mozaik ya. Juga jadi jajan bisa jajan, ya. Jajan itu mah. Oh, jajan biasa aja. Berapa yang paling selokan gitu kan. Ini beda sama yang tadi. Ini dia, lihat deh. Nah ini sama nih, rainbow-nya. Cuman ya itu kata kamu tadi, Sal. Ini karena background-nya warna putih. Iya, benar-benar ngaruh banget. Yang itu jadi keren. Oke, oke. Masih bisa lah itu, man. Tertawar sama kita. Dia mau cari sedikit lagi biar aku tidak menyesal ya. Ya dia pengennya tetap yang terbaik guys, walaupun ini pertama kalinya dia hunting channel, tapi dia tetap pengen yang terbaik. Bahkan dia sampai keluar lagi, aku juga nggak ngerti kenapa dia keluar lagi nih. Oh iya, di sebelah sini dia belum lihat. Kok ini dia black hair juga ya? Enggak, itu putra, putra. Ya Allah, kok gue nggak bisa bedain. Emang susah sih Sal kalau awal-awal. Wajar kok. Aku juga awal-awal aku pusing. Aku bingung nih ya, dia masuk, nggak masuk ya. Bisa lah itu tawar terus. Aman. Aman, itu aman. Tawar. Soalnya antara ini sama yang tadi. Very. Tapi ini kayaknya lebih galak, ya nggak? Maksudnya dia agak... Aku mau tanya deh, tadi aku lihat menarik ini sih. Kalau ini berapa harga ya, Kak? Iya, ya, Android yang ini. Itu Android-nya. Kenapa? Nggak. Oh, nggak aktif? Berapa harganya yang ini? Itu paling berapa ya? Bingung aku kalau nggak aktif gitu. Kok nggak aktif bingung ya? Deh. Oh jangan ya? Tapi... Nah. Mau lah! kamu suka nggak sama ini? Warnanya biru juga tuh. Itu keren sih. Ini Andrao namanya. Jadi dwarf chana gitu. Jadi dia nggak bisa gede. Tapi ya masih bisa gede lah. Tapi lucuan gede nggak sih? Iya. Nggak gede banget sih. Nggak kayak nggak segede ini nih. Yang kayak... No. Itu yang tadi maksimalnya cuma 20 cm. 16 pun udah... Malum ya kak ya. Ini baru pertama ya. Jadi masih bingung-bingung ya. Nggak apa-apa kan. Gila, apa lagi nih? Ini baru yang tadi ya ini ya? Apa ya, namanya? Oh, ini Blay Harry. Wih, gila. Udah ngerti dia. Abis ini dia buka toko, Kak? Iya. Salsa Chana. Asik. Salsa Chana. Salsa Chana. Udah ada namanya lagi. Oh, ini kamu suka nggak kalau ini? Kan cerah. Karena monoton warnanya ya. Betulnya ini kan gabus biasa, cuman dia yang albino. Oh. Tapi kan gabus biasa, striata. Sebenarnya dia kayak berarti tidak beruntung kan dia albino. Kalau aslinya sih di alamnya mungkin dibully ya. Cuman kalau misalnya bagi yang punyanya beruntung sih. Karena mahal. Beda jauh lah ini 150.000 misalnya yang. Ya itu paling berapa harganya kalau gabus biasa? Aduh sumpah kayak pengen ya? Bikin vote deh. Pengen bikin mendingan, vote. Mendingan ya? Mendingannya itu yang tadi atau yang Blehari. Di sana ya? Iya. Pikir-pikir dulu aja sambil lihat-lihat lagi ya. Gimana dong? Bingung banget. Bingung dia guys, terputer aja kita guys. Ini hunting yang sebenarnya tuh sebenarnya gini sih. Kita benar-benar nyari puter-puter guys. Dia udah kesana lagi, Dit. Ini, Dit. Dia masih bingung. Tadi yang aku mau yang mana ya? Ya, dia aja lupa guys. Ada penawaran juga nih, Sal. Kalau ini kamu suka nggak? Penawaran. Ini mirip sama, bukan, ini saran maksudnya dari aku. Tadi aku lihat sih, nah ini nih. Ini kamu suka nggak nih? Ini Orna namanya. Dia mirip pulcera, cuman dia lebih bermotif sama ini sih sebenarnya sih. Enggak. Kamu nggak suka ya? Kurang. Kurang suka guys, ternyata guys. Ini kurang suka berarti ini ya? Terlalu kecil kali ya buat kamu ya? Mungkin ya, jadi belum kelihatan ya. Kelihatan. Yaudah, kita pikirin aja dulu deh ya. Oke. Nanti di videoin lagi kali ya kalau saya udah kepikiran ya. Oke. Oke guys. 2000 years later. Oke guys, akhirnya aku sudah memutuskan ya. Di antara dua yang tadi ya? Di antara dua yang tadi. Ternyata malah tidak dua. Iya, ternyata tidak keduanya. Iya. Kan yang mana dia? Lupa lagi itu. Dia lah. Oh benar dia guys. Dia ini Ultra Blue. Oke. Okay. Dan tapi dia sebenarnya harganya dari ini harganya. Ini pasti berapa nih kak? Itu? Ya pasti berapa nih kak? 2 juta. Tuh kan mahal bro. Tapi dia jago sih. Nah, kalau kataku sih ini bagus sih. Aku sebenarnya pengen ini, tapi bisa nggak sih kak kurang sedikit gitu? Boleh. Berapa nih kira-kira nih? Kurangin cepet deh jadi 600. Itulah nggak apa-apa. Gimana? Tapi kamu nggak apa-apa nih? Kalau aku sih udah nggak apa-apa. Tapi kamu nggak apa-apa? Oke guys, ternyata budget aku ditambahin jadi 600.000. Ujung-ujungnya juga buat aku sih. Sejujurnya aku juga demen sih guys kalau ini bagus. Tapi ini contestable nggak kak kira-kira? Ini contestable. Asli? Jadi ntar mungkin next kedepannya kontes Iqbal harus ikutan. Bisa ini bener? Bisa. Kenapa? Pulkra junior, pulkra beginner. Oh, 12 cm, 10-15 cm. Emang kelebihannya di mana ini? Ini sebenarnya kan yellow spotnya banyak nih. Cuman belum ini aja ya? Tinggal maksudnya? Tinggal nambahin orange sama black dotnya ditebelin lagi aja gitu. Kan udah banyak tuh setiap badannya ada titik-titiknya tuh sampai ke pangkal. Oh iya. Tinggal ditegesin gitu ya? Iya, tinggal tegesin aja. Gitu. Siap aja ini. Mah itu? Turun Amin. Kontes langsung kontes wah ntar ada pelet-pelet gitu-gitunya ada udah aku tambahin gak apa 100.000 deh kalau misalnya ini potensial mah lumayan lah
Oke. Okay. Kasih nama langsung desa. Udah kepikiran belum? Namanya Paula. Beneran? Iya. Yeah. Siapa? Paula. Karena dia pulkra kan. Iya, pulkra. Jadi Paula. P. Beda lah. Ada aku rasa dia cewek aja gitu. Iya, dia kayak gini sih. Dia udah ngerasa semua kelaminnya cewek, cuy. Padahal biasanya yang cerah-cerah tuh jantan, tapi biarin ya Paula ya. Halo Paula. Halo Paula. Ya udah Kak, bungkus deh Kak. Bener ya, ini udah yakin? Ya. Ya sudah. Let's akhirnya. Home, Paula. Setelah aku jujur aku enggak ngerti sih ya. Dia sukanya ikan apa? Aku ngerti ternyata kalau di sini dia lebih suka pulcra. Soalnya dari tadi dia lihat-lihat juga pulcra walaupun dia enggak ngerti ini apa. Iya, benar. Tapi setiap dia tanya ini apa pulcra. Berarti emang kamu suka pulcra. Dan Paula ya adalah pulcra pilihan kita. Aku okay. Lebih ke enggak masalah di badannya itu enggak rame, asalkan di fin-nya itu dia ada warna gitu. Biru itu loh. Ya. Iya. Udah deh. Oke, okay, thank you ya Sal ya sudah memilihkan yang okay, terbaik. Oke, makasih juga thank ya. You. Meskipun kita... ujung-ujungnya aku milihin buat dia. Ya. Pusing sebenarnya ya. Iya, pusing. Cewek yang mama ya. Iya, cewek yang mama dia tahu aja yang bagus gitu loh, Kak. Padahal kagak ngerti tapi tahu aja gitu loh. Bahkan aku aja kadang suka enggak tahu. Jadi ini kita bungkus aja dulu ya, guys ya. Ntar bakal videoin lagi deh kalau udah dibungkus ya. Oke, okay. Guys sudah dibungkus dan ini dia lagi lihat di sini. Tapi gimana? dia kok enggak jadi blue ya sekarang? Iya, dia stres. Oh, gede. Pasti gitu. Warnanya kayak chameleon, Sal. Oh gitu. Iya, ini kalau misalnya dia udah masuk ke tank lagi, tunggu beberapa saat juga dia udah oke lagi kalau mentalnya bagus. Tapi kalau misalnya mentalnya kurang bagus ya bisa berhari-hari ntar dia baru ke warnanya. Tapi kayaknya okay. Ini it's gampang okay, deh ini mah enggak gampang ini, enggak gampang stres ini ya. It's okay, Paula. Coba pertemukan dengan si juara 2 sah, apa yang akan terjadi? Oh, si juara 2 marah, guys. Dia marah kan dia terpilih, guys. Kecilnya juga galak. Kecilnya begini juga kurang lebih ya. Oke lah, kayak gitulah. Sip ya. Thank you ya, Sal ya. Kak, thank you juga so ya. Much, Kak. Thank you juga. Ntar kita bakal review lagi di rumah. Ntar aku kasih lihat, aku kasih akuarium yang kayak gimana buat dia ya. Oke. Okay. Aku videoin dan ya udah. Untuk sekarang, thank you semuanya. Ntar kalau sampai rumah, aku bakal videoin lagi, guys. Oke, guys, kita udah sampai rumah dan ini dia tempatnya. Kita bakal taruh di sini aja. Tadi kita udah aklimasi juga. Tapi ini airnya kotor, jadi nggak akan kita keluarin airnya ya. Udah kita keluarin ikannya aja lah. Kalau misalnya dari suhu, insya Allah udah aman. Bakal coba untuk ambil saja ikannya, guys. Terus gentleman, hati-hati dan dimasukin ya. Dia. Kita mau di background hitam, cuman yang pertama tah di mana background hitamnya sudah tidak ada di sini ya. Dan yang kedua, kita mau coba buat keluarin yellow spotnya juga. Dan katanya bagusan di background yang berwarna putih kalau mau yellow spot. Tapi ini mah cepet sih adaptasi warnanya ya. Udah keluar kok guys, ini ada lumut-lumut nih, belum dibersihin. Cuman nanti bakal dibersihin ya guys ya. Dan ya seperti inilah guys kondisinya. Menurut aku sih lumayan bagus. Bukan lumayan, emang bagus banget sebenarnya. Sebagai channel pulcra, rasa jago lah ya milihinnya. Ini nggak direkomendasi siapa-siapa, dia awalnya ngelihat tiba-tiba lah ini juga ada nih bagus nih. Walaupun harganya 700.000 tapi tadi aku tawar bisa harga 600.000 tapi berpotensi untuk dikontenin dan dikontesin juga ke depannya kata Kang Febri ya, cuman enggak tahu aku juga ya. Ya siapa tahu aman lah ya. Kita bakal coba untuk kontesin sih kalau misalnya memang aman guys, seperti itu. Oke lah, jadi mungkin kayak gitu aja kali ya guys ya. Kalau menurut Adit gimana Adit? Oke Adit. Ya, yellow spotnya kelihatan sih, tuh walaupun masih bocil. Cuman ya butuh adaptasi lah nanti. Sama bisa sebenarnya kita ada tank di luar situ banyak sih, cuma nanti aja. Sekarang udah malam, sementara taruh sini aja. Kedepannya mau di gimana-gimanain ya, dilihat nanti aja dulu ya guys ya, gimana progresnya. Oke, jadi kayak gitu aja kali guys video kali ini. Semoga teman-teman suka. Thank you juga buat Tasa tadi udah milihin, thank you juga buat Edvin tadi udah ngebolehin kita buat bikin konten di sana dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye, thank you guys.